Halo guys, bertemu lagi dengan Nibla di channel Nibla di Kantila. Dan kali ini kita bakalan mainin Minecraft lagi teman-teman. Oke. Dan kali ini kita bakalan ngelanjutin konten lagi, yaitu how to build ya teman. Dan build kali ini itu kita bakalan buat kelp goreng itu ya teman, farm kelp goreng gitu teman. Oke, jadi kita langsung ke videonya aja dah. Let's go. Oke teman, jadi bahan-bahannya itu ada blok terserah teman, tapi saya ini pakainya andesit. Kalian bisa pakai blok apa aja kecuali sponge teman, karena nanti airnya nyerap kalau pakai itu. Oke, lalu yang kedua ada hopper, lalu sand buat dasaran, ada redstone, ada water bucket, ada chest, ada sticky piston, ada redstone, ada furnace, ada observer, ada kelp. Glassnya warna terserah ya teman. Lalu ada lempeng batu buat hiasan dan lantern teman. Oke, jadi yang pertama itu kita buat 3x7 teman, 1 2 3, lalu 1 2 3 4 5 6 7 teman. Oke, kita hitung dulu, ternyata kelebihan teman. Oke, nah seperti ini, lalu ini 1 2, dan ini juga 1 2 3 4 5. Nah, lalu di sini itu kita tingginya itu 6 ya non, 1 2 3 4 5 6. Nah gini non, ini ketinggian 5 aja dah ya non, segini. Lalu ini kita bolongin buat wadah chest ya non. Nah begini, lalu di sini kita kasih hopper, lalu mana ya, furnace kita. Nah, kita taruh sini teman, furnace. Ini observer coy. Nah, begini. Lalu kita jongkok, kita taruh sini, dan hopper kita taruh sini sama ya kesono sih. Sama di atasnya teman. Nanti kalau jatuh jadi kelpnya langsung masuk ke furnace teman. Nah, seperti ini, lalu ini kita tutup aja teman. Seperti ini, seperti ini. Nah, lalu ini belakangnya juga teman. Nah, oke, sip. Lalu sand itu kita taruh sini teman. Nah, ini buat dasaran kelpnya nanti. Dan ini hujan coy. Oke, dan ini udah nggak hujan, dan itu sunrise teman, mantap. Oke, kita lanjut. Ini begini, lalu kita kasih piston 3 ya teman, 1 2 3. Nah seperti ini, lalu ini kita tutup, ini tutup, tutup. Nah ini tuh nanti pakai glass ya teman, biar kelihatan cakep. Oke, ini kita atasin gini. Ini juga sama teman. Nah bagus. Lalu kita begini. Lalu ini tuh kita kasih observer teman. Kok malah tungku. Oke, kita pindah. Nah kita kasih observer teman begini. Nah, salah ngadep coy. Nah ngadepnya itu. Nah, oke, sip. Jadi ngadepnya ke sini biar buat sensor ya teman. Oke, lalu kita kasih glass. Ini saya pakainya glass warna hitam ya teman, biar bagus aja gitu. Oke, ini kita beginiin. Oke, ini juga ini kita bolongin teman. Ya kita kurang sign-nya. Oh iya teman, nanti ambil. Banyak ada satu lagi yaitu sign teman. Oke, nah seperti ini, lalu ini tuh kita kasih air non. Airnya tuh harus satu blok biar bisa tumbuh coy. Karena kalau enggak itu gak bakalan tumbuh ya tenan. Oke, jadi kita gini ini. Jadi satu-satu tenan, lama. Harus pakai es batu biar cepet. Oke, jika sudah seperti ini sampai depannya observer ya teman, sampai wajahnya. Lalu yang di sini itu bentar dah. Masalah teman. Iya, oh banjir. Bentar, bentar. Oke teman, tadi ngebug nggak tahu teman. Jadi itu kita naruhnya itu harus di kaca ya teman, jangan di depan, jangan disentuhin ke pistonnya. Jadi kita harus di sini karena dikasi 1.14.60 ini masih banyak bugnya teman. Kayak kalau main multiplayer itu skinnya bisa ketuker teman. Saya main realms gitu ya. Oke, ini kita tempel dulu. Oke, jadi tadi itu
ada yang salah. Ini kita tutup dulu, tenan. Nah, kita tutup begini, lalu kita cari sign. Mana coy? Oke, ini. Ya, susah. Oke, jadi kita udah dapat sign, lalu kita sign-nya taruh sini biar nggak usah ketik apa-apa, biar airnya itu nggak jatuh ke bawah ya, tenan. Oke, dan kita taruh air, nanti air akan mengalir ke situ, lalu ini kita hancurin, tenan. Dan kita kasih air di sini. Nah, sip. Oke, lalu habis itu kita taruh blok begini dan ini juga, tenan. Lalu kita kasih sticky piston. Iya, salah. Iya, bener. Kita kasih sticky piston. Lalu di samping-sampingnya juga kasih redstone, tenan. Biar kalau ke sensor itu langsung nyala, coy. Oke, lalu kita ambil redstone block. Kita taruh. Nah, sip. Oke, lalu kita kasih sini, coy. Ah, sip, mantap. Jadi kalau sensornya udah kena, ini bakalan ke bawah dan nyala, lalu pistonnya bakalan mendorong apanya ya? Kelpnya, teman. Oh iya, kita lupa nanam kelpnya, teman-teman. Oke, kita taruh sini dulu. Nah, 1 2 3. Nah, begini dah. Oke, dan ini tuh belum jadi, teman. Kita harus cari apa ya, coal dulu tenan. Ah, bentar, mana coy? Nah, ini coalnya. Nah, kita taruh banyak. Jadi tenan, ini kenapa saya taruh luar, karena biar apa itu, ngisi coalnya itu biar mudah, tenan. Kita taruh sini, lalu kita masukin. Nah, begini kan jadi enak, nyaman, tenram ya, tenan. Nah, lalu ini, oh, kita tutup glass dulu, tenan. Mana glassnya dah? Nah, ini teman, kita tutup pakai glass. Oke, sip. Lalu ini bisa buka. Nice, mantap. Lalu atasnya itu nanti kita tutup, teman-teman. Nah, ini makanya saya bawa ini lempengan buat nutup, teman. Oke. Oke, kita tutup. Nah, sip. Satu. Oke, mantap. Jadi nanti itu dia akan ke atas, kalau udah nyentuh depannya observer, pistonnya bakalan nyala, lalu ngedorong, dan itunya nanti akan jatuh ke sini, lalu ke goreng, tenan. Oke, kita bakalan coba, tenan. Ini kalau di MCP itu tumbuhnya lama banget ya, tenan. Kayak 5 menit per blok, tenan. Aduh, lama banget dah. Oke, kita bakalan ke atasin. Nah, ini kita baru satu. Nah, bakalan nyala, tenan. Lalu oke, lalu langsung kebakar. Ini oh, ke atas kan, teman. Lalu ini bakalan jatuh ke hopper, lalu langsung ke apa itu namanya, furnace. Lalu habis furnace ke goreng, ke hopper lagi, baru ke chest. Nah, ini udah jadi yang goreng, teman. Mantap dah. Ini kalau di survival membantu banget, teman, karena kalau hopper kita bisa cuma ambil ini aja, lalu jalan-jalan makan udah gitu, teman. Oke, dan ini juga bisa kita hias, nan. Tadi saya kan bawa lanternnya, nan, buat hiasan doang. Oke, dan jadi saya hiasnya tuh seperti ini buat penerangan aja, coy. Waduh. Oke, seperti ini aja, dan ini udah selesai, nan. Udah jadi. Kita tinggal tunggu aja ini tumbuh kena observer, kedorong masuk sini, kegoreng masuk chest. Oke, sip. Nah, ini udah 7, teman. Udah cepet banget, coy. Waduh. Oke. Oke, teman, jadi videonya segini dulu, dan ini udah jadi. Waduh, udah bagus banget, teman. Ada glassnya, ada airnya, bisa tembus pandang, coy. Oke, dan ini hujan lagi dah.
Oke, jadi mungkin videonya segini dulu, teman. Kalau begitu jangan lupa tilkan like, share, komen, dan subscribe, teman. Jika kalian ingin lanjut atau kalian ingin request, silahkan komen, teman. Ini konten how to build, teman. Kita lanjut lagi. Jadi kalau begitu, see you.